karena ini nggak kalah dilihat dari hasil-hasilnya semua pick ini terkenal produknya dulu setiap ada tamu negara dibawanya ke sini melihat hasil-hasil kerajinan dan industri kecil ini mampu untuk menciptakan pasar global. Ada kopi di sana, kopi yang dari Solok, kopi dari seluruh wilayah Indonesia ditawarkan, itu juga bisa go internasional. Ini adalah satu harapan baru dari masyarakat Indonesia untuk perubahan. Dan Jakarta Timur siap berubah, mudah-mudahan ini akan terus menggelinding, membuka peluang buat semua rakyat Indonesia merasakan ekonomi yang lebih baik di bawah Prabowo.